kita buktikan. Ada juga teman di seberang sana, Pak. Saya kira saya aja yang gemblung mancing. Hujan-hujan, habis hujan, ini masih gerimis. Rupanya ada teman. Saya dengar ya. Baik, Pak. Baik, Lur. Semuanya, Pradi. Jangkrik umpannya. Sistemnya melampung. Saya mau buktikan kalau zaman dulu ya. Setelah hujan seharian dari pagi sampai jam 4 tadi sudah berhenti ya. Jadi saya coba buktikan kayak dulu apa enggak. Kalau dulu habis hujan enak mancingnya, Lur. Biasanya banyak dapat kalau dulu tahun-tahun 80-an kalau enggak salah. Ini 2023. Enggak tahu kalau daerah lain mungkin masih berlaku. Kita buktik. Sudah melemparkan dua joran. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung menjalan. Kita tunggu. Rupanya betok, Pak. Pinter. Nunggu kita lengah juga. Anak pas tes tuh di news bersama Jasmine Logic. Iya, strike perdana. Anak pas tes tuh di news bersama Jasmine Logic. Iya, strike perdana. Iya, strike perdana di sore hari ini. Di hari ini, Pak. Kita lanjut. Iya, apuyu. Betok. Anak pas tes tuh di news. Kita lanjut. Iya. Tak kasih tiga, Pak, jangkriknya. Kita lanjut cari strike selanjutnya. Kita lanjut, Pak.
seperti biasanya. Jangkrik, sistemnya pelan. Kita tunggu. Ada. Ternyata papuyu lagi, Pak. Gede. Ush, lumayan. Alhamdulillah, kembali, Pak. Anabas testu di news bersama Jasmine Norchid. Papuyu, alias betok, alias petik, kata orang Jawa. Kita lanjut, Pak. Iya. Baik, Pak. Ternyata cuma terbukti dua ikannya yang nyantel, Pak. Ngembatnya juga dua kali itu. Yang lainnya sepertinya sudah zaman udah berubah. Lalu zaman dulu kan ikannya masih banyak, yang mancing sedikit. Sekarang cuma rezeki lah yang membuktikan. Mungkin rezekinya cuma dua ini, Pak. Kita jumpa lagi di lain kesempatan bersama Jasmine Norchid dalam Mancing Liaran. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iha. Ikan tarik selimut. Mak dulu pek. Rikok.